Bupati Sarawangun ultimatum Kades kejar ketertinggalan vaksinasi. Bupati Sarawangun Haji C. Endra saat melantik 3 Kades terpilih dalam Kecamatan Air Hitam ultimatum agar Kades kejar ketertinggalan vaksinasi COVID-19. Di sela-sela pelantikan 3 Kades terpilih dalam wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarawangun menekan kepada semua Kades yang baru dilantik maupun Kades lama agar bekerja secara maksimal dalam pemberantasan penyebaran COVID-19. Bupati juga mengultimatumkan para Kades tersebut agar mengejar ketertinggalan vaksinasi sehingga target vaksin bisa tercapai maksimal. Lemahnya serapan vaksin di Sarawangun karena masih banyaknya warga yang tidak mau divaksin akibat termakan isu hoax yang tidak bertanggung jawab. Sehingga itu, lemahnya sosialisasi Kades mengajak warga untuk melaksanakan vaksin. Cek Endra menekan semua lapisan pemerintah hingga paling bawah untuk mengajak warga sadar melakukan vaksinasi. Ketua Dewan Perwakilan Bapak Ibu 3 kepala desa. Tadi ada desa Jerni, desa Tawak Baru dengan desa Murung ya, 3 kepala desa di sini. Dan alhamdulillah Pilkadesnya berlangsung lancar, damai, aman ya. Dan hari ini sudah dilantik. Harapan saya sama, pertama tugas utama yang nampak depan kita sekarang ini adalah mengurangi COVID. Ya, kepala desa itu harus nggak ada masa jeda untuk istilahnya untuk euforia, tetapi dia langsung bertugas bagaimana menangani COVID di desanya masing-masing, baik itu dan sosialisasikan protokol kesehatan maupun mengajak masyarakat untuk divaksin. Selain itu, setiap desa diminta memaksimalkan anggaran dana COVID-19 untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kontributor BTV, Pasaribu melaporkan dari Sarawangun.